Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan dimanapun berada ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya channel IC Dapur. Kali ini, siang ini akan mengajak sahabat semua untuk memasak hidangan rumahan ya. Di sini telah kita sediakan bahan-bahan itu, ada satu buah sawi putih satu gulung ya, kemudian ada 8 buah tahu putih, kemudian ada filet ayam 2 on, kemudian ada telur ayamnya 5 butir ya, dan ada bumbu halusnya yang akan kita haluskan nanti. Di sini bawang putih kurang lebih 4 siung dan bawang merah karena besar-besar 4 atau 5 siung boleh ya. Oke, nanti yang diiris saya ingin tambahkan karena tidak terlalu suka pedas, jadi tambahkan saja 1 cabai merah di sini untuk warna, dan irisan daun bawang. Kita, kalau kita nanti akan membungkusnya, kita boleh tambahkan cabai rawit di dalamnya utuhan. Di sini ada garam, penyedap, merica bubuk, ya, secukupnya. Oke, sahabat, kita mulai ya memasaknya. Let's go. Sahabat IC Dapur, pada video kali ini berisi tentang resep memasak. Mudah dan praktis membuat tahu ayam selimut sayuran. Sahabat IC Dapur, silahkan tekan tombol subscribe untuk membantu channel IC Dapur terus berkembang. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video baru. Silahkan isi kolom komentar jika ada pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut. Tekan tombol like jika suka dengan video ini. Dan tekan tombol share untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Mari kita saksikan proses memasaknya. Pertama, tadi sudah disiapkan ya, air untuk merebus sebentar sawi putihnya agar layu. Halusnya ya, kita masukkan tadi bumbu halusnya, bawang putih, bawang merah ya, masukkan di sini. Kalian kita campurkan ayamnya ya, potong-potong sini ayamnya, kita blender sekalian dengan bumbu. Blender dulu. Cukup halus ya. Campur dengan tahu dan daun bawangnya. Oke, kita iris dulu dengan bawangnya. Thank you.
kita campurkan daun bawang, kita masukkan tahunya ya, ya. Kita masukkan sini ya, di sini dan bumbunya ya. Masukkan tahun dan bumbunya tadi yang kita pilih. Masukkan garam dan teman-temannya di sini, kita masukkan semua. Ini kita kukus ya. Kita kukus ya selama setengah jam. Ya. Nah, sudah matang ya. Lihat ya. Sudah matang. Sebagian bisa digoreng atau sebagian bisa langsung disajikan. Masukkan ke telur. Yang dikukus saja. Oke. Sekian dulu dari saya. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video AIC Dapur. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol like. Dan bagikan kepada orang lain, agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Akan berbuah manis semuanya yang telah kita usahakan. Jadi, janganlah pernah merasa khawatir. Thank you for watching. By IC Dapur.